Ngabur Kuliner dimanapun kalian berada, di Ngawi, Madiun, Nganjuk, dan sekitarnya. Balik lagi dengan Andras dari channel YouTube Andras Agi, pemburu kenikmatan duniawi. Asik. Sesuai di intro video kita dan sesuai di thumbnail video channel YouTube kita kali ini, jadi kali ini aku mau mukbang nasi dan juga ceker setan dengan 50 cabai keriting ya. 50 cabai keriting dan berapa mam cabai rawitnya tadi? 30 cabai rawit dan 50 cabai keriting. Udah kelihatan merahnya, berarti ini pedes banget. Udah nyobain belum mam? Udah. Enak enggak? Ya. Enak sekali, mantap. Mantap. Ini tadi direbus berapa menit, Mam? Atau berapa jam? Untuk cekernya 15 menit sebelum kita masak. Oke, sebelum masak direbus 15 menit. Terus aku udah penasaran sih. Jadi ini di sini nih, dia bumbunya tadi ada apa aja, Mam? Ada brambang. Ada bawang merah, bawang putih, terus ada daun-daun apa namanya? Daun. Daun salam, daun jeruk, dan juga ada pokoknya nanti bakal aku sebutin di kolom deskripsi untuk bumbu lengkapnya. Dan aku udah penasaran sama makanan yang di depan ini sih. Oh iya, bagi kalian yang baru nemu channel YouTube yang satu ini, terserahmu, sakarmu, sak bebasmu mau like, comment, subscribe, atau share. Waduh, klekean. sendawa. Oke. Oh ya, sebelum kita makan, jangan lupa kita berdoa dulu agar makanan yang kita makan selalu dihindarkan dari segala penyakit dan semoga berguna bagi tubuh dan kesehatan kita. Asik. Berdoa dimulai. Selesai. Ya udah, ini dia ceker setannya. Mantep banget. Penampakannya gendut banget cekernya. Mantep. Ini direbus kurang lebih 15 menit. Sudah, langsung aja kita coba. Kayak gimana rasanya? Ayo kita cobain. Asik. Tagline-nya coy. Makan. Mantap banget sih. Mantap. Ini beneran 15 menit mas, mam ngerebus, rebusnya mam. 15 menit. Tapi udah bisa lembut kayak gini yo. Iya. Gak usah dibuka secara direbus, gak usah dibuka tutupnya. Nah, tapi bisa lembut kayak gini loh. Lebih kali, 30 menit ada kali. Atau 1 jam. Gak nyampe. Gak nyampe. Wah, 15 menit bisa selembut ini. Cekannya, bentar ini gak lupa. Cekannya, wow. Bumbunya itu mantap. Pedas nyoy. Enak sih.
habis tak bersisa. Saking lembutnya lah. Ini pakai kunir ya, Kam? Enggak, kencur. Oh, kencur, sorry. Jadi kayak bumbunya seblak gitu ya? Iya. Wangi kayak wanginya seblak gitu loh. Mantap, mantap. Timunnya aku dulu tuh males banget makan ceker. Paling yang tak makan tuh cuman bagian apa ya? Petis. Apa petis ceker? Paha. Inilah sinilah. Tulang kering. Tulang kering dari ayam tuh aku suka makan, cuman kalau udah masuk jarinya tuh enggak habis pasti. Ini ada kencurnya ini yang bikin mantep. Wow, mantap, mantap. Kasih kerupuk.
Udah mau habis, guys. Mantap. Baru terasa pedasnya. Udah nyobain, Mam? Sudah. Satu saja. Pedas enggak? Pedas sekali. Ternyata ceker itu cocok buat bumil, Mam. Tinggi kolagen. Bumil-bumil yang nggak mau makan ceker mungkin bisa dimasak ala balado kayak gini ya. Ini balado kan ya? Iya. Atau bumbu apa? Bumbu oseng mercon. Kurang cabenya, biar enggak pedes. Mantap sih. Mantap sih. Cuman enaknya ini tuh digadoin nggak pakai nasi, karena agak susah kalau pakai nasi. Ini ada daun jeruk, daun salam, terus tadi ada serai yang bikin ini wangi banget. Terus ada kencur juga. Asli, kombonya mantep banget. Bumbunya mantap banget, asli.
total abis gini loh. Ya udah, mungkin segitu dulu, Fit. Pedes. Ya udah, mungkin segitu dulu. Serak, guys. Ya udah, mungkin segitu dulu video kulineran kita kali ini. Sampai jumpa di video kulineran-kulineran kita lainnya. Pokoknya bagi kalian yang baru nemu channel YouTube yang saat ini, terserahmu, sakarmu, tak bebasmu mau like, komen, subscribe atau share. Ya udah, mari kita berburu kulineran yang begitu nikmat duniawi lainnya, yuk.